dari Yusuf TPT di Tanah Toraja Sulsel. Apakah buah yang mengetahui baik dan jahat yang ada di Taman Eden masih ada sampai sekarang? Karena saya pernah ditanya teman, tapi saya tidak menjawabnya. Saat ini saya sedang berada di depan televisi. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, sedang menyaksikan. Saya menyaksikan sambil mengirimkan pertanyaan ternyata pendeta. Yeah. Dari Pak Yusuf di Tanah Toraja. Silakan pendeta. Ya, mudah-mudahan sekarang ini saya mengerti pertanyaan ini dikirimkan sebelumnya kan? Iya, betul Pak. Waktu itu sedang berada di depan televisi. Mudah-mudahan Pak Yusuf TPT di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan sedang menyaksikan juga. Iya. Jadi pertanyaannya adalah mengenai buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu apakah masih ada di dalam Taman Eden. Taman Firdaus itu, dan dalam kejadian pasal yang kedua digambarkan bahwa Adam dan Hawa ditempatkan pada sebuah taman yang berada di Eden. Itulah Taman Firdaus. Begitu Taman Firdaus disebutkan lagi, khususnya dalam Perjanjian Baru, itu bukan dikaitkan dengan sebuah taman yang ada di atas dunia ini. Tapi waktu Tuhan Yesus menjanjikan keselamatan kepada pencuri yang berharap dan percaya kepadanya, yang ada dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-43, Yesus mengatakan, "Aku mengatakan kepadamu sesungguhnya pada hari ini, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ya, dia menjanjikan bila mana ia datang pada kali yang kedua, maka akan ada keselamatan, orang itu akan masuk ke dalam sorga, dan itu digambarkan dengan Firdaus. Ya. Disebutkan juga tentang Firdaus di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ketujuh. Ini adalah janji yang diberikan kepada salah satu dari tujuh jemaat itu. Barang siapa menang, ini jemaat Efesus, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Taman Firdaus. Jadi, pada waktu Taman Firdaus itu disebutkan lagi dalam Alkitab, semuanya berkaitan dengan apa yang ada di sorga atau sorga itu sendiri. Sekarang bagaimana dengan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Di dalam Alkitab, dalam kitab Kejadianlah disebutkan nama buah pohon itu, dan pohon itu pada waktu kitab Wahyu berbicara tentang masa depan, tentang akhir zaman, tentang keselamatan, tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bahkan dalam Wahyu pasal yang ke-21 dan 22 berbicara tentang keadaan sorga itu, kota suci itu, betapa indahnya, semua digambarkan di sana. Maka ada juga pohon yang disebutkan di sana. Kalau kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-22, ayat yang pertama dikatakan, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Jadi disebutkan tentang pohon-pohon kehidupan. Wahyu 2 ayat yang ke-7 juga tadi menyebutkan tentang pohon kehidupan. Seakan Alkitab mau mengatakan bahwa pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu adalah sejarah. Dan pohon kehidupan itu adalah masa depan kita. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu adalah sejarah, dan pohon kehidupan itu adalah masa depan kita. Kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam kitab Wahyu tidak disebutkan tentang pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Hanya itu yang bisa saya katakan berdasarkan apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Terima kasih.